pagi hari ini saya mampir di Pasar Induk Cianjur, bertemu dengan banyak pedagang dan berdialog dengan mereka. Mereka menceritakan apa-apa yang menjadi aspirasi utamanya. Hal yang paling banyak disampaikan adalah pertama tentang menurunnya penjualan. Jadi mereka mengeluhkan tentang daya beli masyarakat yang menurun, sehingga barang-barang yang biasanya mereka bisa jual lebih banyak selama beberapa waktu ini menjadi penjualannya menurun, omsetnya menurun. Itu yang paling banyak disampaikan. Kemudian yang kedua adalah tentang pengelolaan pasarnya. Mereka berharap bahwa pasarnya bisa dikelola dengan lebih baik, lebih bersih, lebih rapi, sehingga mereka yang datang untuk belanja dan berjualan itu bisa jauh lebih nyaman. Itu dua hal utama yang kami temukan tadi.